seorang-seorang tinggalkan kami. Jangan biarkan kami seorang-seorang ditemani kalajengking dan ular, ya Allah. Adalah kiranya anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya, ya Allah. Ya Allah, kami yang lemah ini, ya Allah, kami mohon mengadu padamu, ya Allah, di atas kelemahan-kelemahan kami, ya Allah. Lebih-lebih lagi dalam mengurus keluarga kami, ya Allah. Ampun dosa-dosa kami yang banyak ini, ya Allah. Ya Allah, kami yang dah tangan ini, ya Allah, ada di antara kami yang mungkin sakit, sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput, ya Allah. Yang ada anak, jadikan anak kami anak saleh dan salehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkatan dalam hidup kami, ya Allah. Berilah rezeki yang halal buat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan hati kami daripada perkara-perkara yang buruk seperti riya, ujub, sum'ah dan takabur. Hiasi diri kami dengan sifat-sifat mahmudah seperti syukur, sabar dan redha. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seseorang kamu menyuruh seseorang yang lain bangkit dari tempat duduknya, lalu kamu kemudian duduk di tempatnya. Akan tetapi, hendaklah kamu memperluaskannya." Riwayat Muslim. Saya tak boleh belajar ke? Saya pun nak sekolah cantik. Kenapa sekolah kami tak lengkap macam sekolah orang lain? Percayalah, anak-anak ini adalah satu anugerah. Bukan musibah. Di sebalik kekurangan mereka, terdapat sejuta hikmah yang menanti kita untuk menuai pahala. Mereka bukan mahukan harta benda. Yang mereka perlukan hanya kasih sayang kita dan sebuah sekolah serta sistem pembelajaran yang sempurna. Kerana mereka juga mahu jadi insan yang berguna. Ketahuilah, usaha murni ini dah lama dijalankan oleh PDKQ Mutiara Syurga dalam menyediakan sebuah program dan pusat pendidikan yang lebih berkesan dan inklusif untuk anak-anak istimewa ini. Dan ketika ini, PDKQ Mutiara Syurga sangat mengharapkan keprihatinan anda untuk menyumbang kepada pembinaan dan pengurusan pusat pendidikan awal PDKQ Mutiara Syurga yang baru, di mana ianya akan dilengkapi dengan spesifikasi khas yang bersesuaian untuk anak-anak OKU. Ayo, berinfaklah untuk membantu anak-anak ini memiliki sebuah sekolah yang sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Mudah-mudahan, selagi mana anak-anak istimewa ini belajar di sekolah hasil daripada infak anda, dan selagi mana anak-anak ini mengamalkan ilmu yang dia dapat darinya, insya-Allah pahala dan rezeki berterusan menanti anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam subuh daripada Amy pada hari ini untuk anda yang menonton. Assalamualaikum subuh. Alhamdulillah, teringat satu kata-kata pepatah Arab, al-barakah fil bukura. Barakah itu ada pada berpagi-pagian. Alhamdulillah, hari ini kitalah antara orang ini yang telah Allah pilih, insyaAllah, yang mana kita telah memilih juga untuk berpagi-pagian pada pagi ini untuk menuntut ilmu, lepas-lepas subuh, lepas-lepas wirid, berzikir semua dan sebagainya, baca Quran, kita buka
untuk bersama-sama menghayati apa yang akan kita sajikan dalam Assalamualaikum pagi ini. Kita bersiaran secara langsung 21 Ogos bersama dengan 23 Muharram insya-Allah. Dan untuk apa sebenarnya? Tak ada lain tujuan kita adalah untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencapai syurga. Dan kenapa ada Assalamualaikum subuh ni? Kerana apa? Bukan kami saja inginkan, tapi kita nak ajak semua para penonton, jiran-jiran, saudara mara, kakak, abang, mak long, pak long, semua, untuk apa? Untuk kita meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan pagi ini kita nak cerita berkenaan dengan sedekah subuh. Yang mana sedekah subuh didoakan malaikat. Ada satu hadis yang mana yang bawakan sedikit, maksudnya setiap pagi ada dua malaikat yang datang untuk mendoakan. Dan antara salah satu doa malaikat, salah satu, kan ada dua malaikat kan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah Tuhanku, berikanlah kepada pemberi sedekah ini ganjaran manfaat yang lebih baik. Dan kita nak bercerita dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan sedekah subuh yang didoakan malaikat ini. Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Bakhtiar Fitri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz. Ustaz, bila cerita berkenaan dengan sedekah subuh, ada orang kata apa? Takkan subuh aja sedekah? Habis. Tapi sebenarnya kita nak cerita berkenaan pagi itu. Dan mungkin spesifiknya dekat dengan Assalamualaikum subuh, kita cerita berkenaan dengan sedekah subuh yang didoakan malaikat. Jadi apa maksud sedekah subuh ini Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amy dan juga semua penonton TV Al-Hijrah. Ini macam kuliah subuh sebenarnya ni. Betul kan? Dan Nabi sebut tentang kita kan pagi-pagi menyampaikan ilmu ni untuk penonton di rumah. Nabi kata antara tujuh pahala. Sabanu yajridil abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mautih. Ada tujuh amalan mengalir pahala masuk ke lubang kubur selepas kematian seorang, antaranya man 'allama 'ilman. Barang siapa yang menyampaikan ilmu. So kepada penonton yang kalau ada tengok dekat FB pula kan, nak bertambah lagi kepada pahala penjen kubur kita, sharekan kita punya perbincangan pada hari ini. Amy tanya soalan kenapa subuh tadi kan? Kenapa sedekah subuh? Amy dah sebut dah berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu malaikat mendoakan, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Dan satu lagi malaikat pula menyebut berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya untuk berinfak. Dua malaikat. So maknanya pada sedekah subuh ni, nak cerita yang ini sebut tadi itu, kenapa berlaku pada waktu subuh sedekah ni yang sampai Allah hantar malaikat untuk mendoakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasionalnya beginilah. Pagi-pagi lagi, sebelum kita nak berbelanja duit kita, kita dah allocate siap-siap. Ambil sikit. Contoh saya kata, hari ini aku nak belanja lebih kurang RM100 untuk makan minum semua. Tapi dia ambil katakanlah RM30. Dia pergi infak dahulu. Maknanya, dia berinfak sebelum berbelanja. Berbeza pula orang sedekah pada waktu tengah hari, petang malam. Dia akan berinfak selepas berbelanja, baru dia infak. Kan beza kan? Sebab itulah pahala orang yang berinfak pada waktu pagi ni besar. Sebab dia dah ambil siap-siap untuk infak. Kalau berbeza pula sedekah pada waktu malam. Kan dia dah berbelanja baru infak. Seperti sahabat Nabi SAW. Kenapa sahabat Nabi SAW, as-sabiqun al-awwalun, antara yang terawal yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, yang terawal masuk ke syurga? Sebab mereka sebelum berjaya dah berjihad. Sewaktu susah bersama dengan Nabi, mereka berjihad. Berbeza pahala sahabat Nabi yang berjihad selepas kemenangan Madinah. Sebab itulah kita kena menghargai, dan Allah Ta'ala sangat-sangat menghargai orang yang berinfak pada waktu subuh sampai Allah hantar malaikat. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya bertemu dengan ramai orang. Orang yang sangat-sangat yakin dengan apa yang Allah nak bagi ini sebenarnya. Sangat yakin. Dan dipasti kalau dia bagi pada hari ini, dan dia akan menerima ganjarannya. Cumanya kan ini, orang kita ni punya ganjaran, dia fikir macam, kalau aku bagi subuh nanti, nanti kejap lagi, kejap lagi. Mesti dapat balik. No, pada Allah Ta'ala, kita sebenarnya lebih besar ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi. Ada ganjarannya berbentuk duit. Tiba-tiba naik pangkat, orang kata naik pangkat ke kan, dapat bonus contohnya kan, orang berniaga bertambah rezeki ni contohnya kan. Tapi rupanya ganjaran yang Allah nak bagi ni sebenarnya lebih besar. Lebih besar. Kan? Macam Amy sebut, tiba-tiba rezeki dapat pergi haji. Masya-Allah. Insya-Allah kan. Macam saya, yalah, kita pun tak sangka dapat kan rezeki dapat pergi haji tu. 2020 dah tersangkut tak dapat nak pergi. Tiba-tiba tahun ni dapat pergi haji. Rezeki.
Ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi, kita pun tak tahu datang daripada mana ganjaran itu tadi. Puncanya daripada mana. Itu sebab pada saya, pada sesiapa yang nakkan ganjaran Allah Ta'ala yang kita tak sangka-sangka, berinfaklah pada waktu pagi. Dan saya ni pula hadir sebagai wakil PDKQ, pusat dalam komuniti, yang kami ni menyediakan tempat untuk anak-anak syurga belajar. Saya tak nak sebut tentang anak-anak istimewa tak. Anak syurga ni, subhanallah. Anak-anak, kalau kita miliki anak-anak ni, boleh tengok dekat TV tu, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok, kalau inilah anak-anak kita yang Allah Ta'ala berikan mereka ini kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mereka ada yang tidak mendengar, mereka ada yang tidak boleh bercakap, kan? Tetapi kita bantu untuk menyediakan tempat belajar anak-anak syurga ini. Mereka insya-Allah ke syurga sebab mereka tidak ditaklifkan dengan apa-apa pun. Tetapi kita menyediakan pembelajaran kepada mereka. Maknanya kita menyediakan pembelajaran untuk anak-anak syurga, subhanallah. Tuan-tuan tengok sendiri bagaimana gambar anak-anak itu belajar. Dan saya sebut tadi, kalau itulah anak kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita pun nak anak kita dibantu. Betul. Ha, sebab tu kan saya datang pada pagi ini sebagai wakil PDKQ ni, sebenarnya sangat mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan membantu kami. Kami perlukan bangunan sendiri sebab selama ini kan kami duduk di bangunan yang kita sewa kan. Lebih kurang 5 juta harga bangunan tersebut dan terkumpul lebih kurang 200,000, berbaki 4.8 juta lagi kita perlukan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, apa kata kita mulakan hari ini sedekah subuh kita, infak kepada kami. Boleh ambil gambar di skrin, kan, dan juga masukkan dalam nombor akaun yang ada tertera di TV dan boleh menghubungi pegawai kami. Dan sedekah subuh ni kan, ini kan, kita boleh macam programkan dia dengan anak-anak kita. Pada saya, macam orang lelaki pergi ke masjid, biasa masukkan duit kat tabung. So kita ke rumah nak macam mana? Kan? Apa kata kita buat tabungan kita di rumah? Ada satu tabung, tulis dekat tabung tu. Kita nak train kita dengan anak-anak. Kan? Tu dia, sedekah subuh. Contohnya kan? So, masukkan RM1 dalam tu. Setiap hari Jumaat, cari tempat untuk diinfakkan. Contohnya begitu. Sebab kita tak dapat nak infak. Kan, directly. Buat juga, boleh buat macam tu. Tapi dengan PDKQ, jangan susah hati. Boleh transfer je. Lagi mudah saja. Itu saja sebenarnya yang kita nak permudahkan pada hari ini. Macam saya sebut tadi soal ganjaran tadi tu kan, ni kan? Sebenarnya ada lagi beberapa ganjaran yang lebih besar yang Allah nak bagi kepada kita untuk orang yang berinfak, kan? Kalau mungkinlah pagi ni terlepas subuh nak bagi kan, cumanya kalau sedekah subuh ni dah sebut apa tadi, ganjarannya dapat doa daripada malaikat. Dan kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, doa malaikat ni bukan simply-simply doa tak. Malaikat ni kita kena ingat kedudukannya sangat dekat dengan Allah Ta'ala, sangat dekat. Yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, hanya melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Bayangkan kita mendapat doa makhluk yang sangat-sangat mulia. InsyaAllah makbul doa tu. Buat siapa untuk kita? Sebab itulah kita kena menjemput doa. Jemput rezeki. Kan? Kalau cara nak menjemput rezeki, cara nak menjemput doa ni, kita mula dahulu tarik rezeki. Dengan cara apa? Membeli dahulu rezeki kepada orang lain, akan dapat balik. Macam Nabi ajar kepada kita. Nabi kata, "Man la yarham la yurham." Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Nabi ajar kepada kita, sayang bermula dengan memberi, barulah kita menerima. Sama juga rezeki. Kita bagi dahulu, kita terima. Sebab itulah saya kata, kepada orang yang kita rasa kadang-kadang hati gundah gulana, rasa macam stres, rasa macam kadang-kadang anak tak berapa nak dengar cakap. Kita tak tahu kadang-kadang dah selesai cara begini. Cara begini dah selesai, dah buat macam-macam dah. Tapi tak selesai juga. Ada lagi ujian-ujian. Apa kata gantikan ataupun kita gadaikan infak kita agar Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Itu Nabi sebut dalam hadis. Wassadaqatu tukafirul khati'ah. Ataupun dalam hadis yang lain, Nabi kata wassadaqatu tutifi'ul khati'ah. Sedekah itu akan menghapuskan dosa, menghapuskan kesusahan. So kita mulakan sedekah pada pagi ini agar Allah Ta'ala memudahkan kehidupan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan, subhanallah. Itu dia, insyaAllah. Jadi sebenarnya nak tanya juga kan, bila pasal berkenaan dengan sedekah subuh ni, berkenaan dengan sedekah subuh ni, kita nak
Setiap subuh, hari subuh ke ataupun alamak terlepas. Boleh tak macam mana? Ataupun kita nak kumpul. Tak apalah, ini kira sedekah subuh yang 7 hari yang lalu. Atau setiap hari kita mesti letak. Apakah yang dimaksudkan dengan malaikat mendoakan tu? Maknanya kita kena buat setiap subuh ataupun malaikat tahulah ni 7 hari punya aku kumpul ni dan sebagainya. Kita nak tahu jawapan itu, kita nak berehat seketika. InsyaAllah selepas ini dengan jawapan yang akan disampaikan oleh Ustaz. Dan juga kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan PDK. InsyaAllah selepas ini. Alhamdulillah para penonton. Saya tak boleh belajar ke? Saya pun nak sekolah cantik. Kenapa sekolah kami terungkap macam sekolah orang lain? Percayalah, anak-anak ini adalah satu anugerah. Bukan musibah. Di sebalik kekurangan mereka, terdapat sejuta hikmah yang menanti kita untuk menuai pahala. Mereka bukan mahukan harta benda. Yang mereka perlukan hanya kasih sayang kita dan sebuah sekolah serta sistem pembelajaran yang sempurna. Kerana mereka juga mahu jadi insan yang berguna. Ketahuilah, usaha murni ini dah lama dijalankan oleh PDKQ Mutiara Syurga dalam menyediakan sebuah program dan pusat pendidikan yang lebih berkesan dan inklusif untuk anak-anak istimewa ini. Dan ketika ini, PDKQ Mutiara Syurga sangat mengharapkan keprihatinan anda untuk menyumbang kepada pembinaan dan pengurusan pusat pendidikan awal PDKQ Mutiara Syurga yang baru, di mana ianya akan dilengkapi dengan spesifikasi khas yang bersesuaian untuk anak-anak OKU. Ayo, berinfaklah untuk membantu anak-anak ini memiliki sebuah sekolah yang sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Mudah-mudahan, selagi mana anak-anak istimewa ini belajar di sekolah hasil daripada infak anda, dan selagi mana anak-anak ini mengamalkan ilmu yang dia dapat darinya, insya-Allah pahala dan rezeki berterusan menanti anda.
dia para penonton, kadang-kadang setiap pagi kita bangun, ke mana kita nak salurkan, ke mana kita nak bagi, ke mana kita nak sedekah lagi kan? Mungkin dah banyak dah kita sedekah. Inilah antaranya, kita masukkanlah PDKQ ke dalam kita punya apa senarai untuk kita berikan sumbangan kita, insyaAllah. Jadi Ustaz, berbalik kepada soalan tadi kan, teknik ataupun formula ataupun nak sedekah subuh ni kena masuk setiap pagi ke, ataupun alamak ada pagi yang tak masuk, tak apalah ni yang taran yang 7 hari punyalah, atau bagaimana? Dan ada juga orang, dia bukan tak ada, tapi ada benda yang menghalang, seperti mana malaikat kita takut sekat doakan dia. Malaikat doakan kita yang sekat tadi tu supaya kita apa, tidak memberi, kita tidak bersedekah, kita tidak mahu, tak ada rasa nak bagi. Allahu akbar. Amy cakap tu dah tersentak orang dengar sebenarnya kan. Cakap kepada diri sendiri betul tu. Kita ambil contohlah kan, macam saya balik haji kan. Masa kita pergi haji tu Amy kan, macam-macam keadaan manusia. Tetapi Allah permudahkan urusan kita dekat sana, mungkin kerana infak kita yang kita tak jangka kan, yang kita bagi sikit-sikit. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau Amy tanya soalan tadi tu, sebenarnya dah tak susah nak infak dah sekarang ni. Tak susah sebab kita depan TV tuan-tuan kan, ada nombor akaun, boleh terus transfer saja. Jangan tunggu lepas habis. Dalam fikman haji diceritakan bagaimana apa yang disebut sebagai waktu subuh tu. Waktu subuh itu bermula daripada terbit fajar sadiq sampailah terbit matahari. Itulah waktu subuh dan inilah waktu dia untuk berinfak. Sebab tu disiplinkan setiap pagi infak. Macam yang disebut tadi, masukkan PDKQ dalam senarai infak kita setiap hari. Okey. Dulu susah kan nak cari tempat berinfak. Sekarang ni dah ada nombor akaun. So transfer sahaja. Kalau kata terlupa sekalipun, boleh ni. Dia sebenarnya atas kemudahan kita kan. Kita memang dah niat nak infak. Tapi mungkin terlupa hari ni, dah niat nak. Dia mesti bermula dengan niat dan usahakan. Kalau mungkin ada setengah orang pula, Ustaz saya nak infak sekaligus hari Jumaat, boleh. Tak ada masalah. Transfer lah. Tapi insyaAllah setiap hari dah dikira sebagai infak kita. Sebab kita kumpulkan pada hari Jumaat. Cuma kalau takut terlupa kan. Buatlah setiap hari kan. Untuk infak tersebut. Dan macam saya sebut tadi kan, Amy, kan, bila kita ini harapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala, ganjaran Allah tidak berhenti dengan fizikal di dunia semata-mata. Bahkan di akhirat, Nabi cerita tentang orang yang mendapat ganjaran yang sangat istimewa. Dan kita kena ingat pada hari kiamat, Nabi menanti kita di 3 tempat. Bila Anas bin Malik tanya Nabi, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayashfa'ni yaumal qiyamah, ya Rasulullah, aku nak minta syafaat dekat kau daripada hari kiamat. Nabi kata, ana fa'il, aku akan bagi syafaat, kata Nabi. Di mana? Di 3 tempat. Di titian sirat, di al-mizan, neraca timbang dosa pahala manusia, dan di al-haud, telaga Nabi. Dan antara tempat istimewa, Nabi akan bagi syafaat namanya al-mizan. Apa cerita Nabi ni al-mizan? Nabi kata, man qadha li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan 'inda mizani fa in rajaha wa ila syafa'atullah. Barang siapa menyempurnakan hajat saudaranya di dunia, aku akan menantinya di al-mizan. Kalau berat timbangan pahalanya, dia beruntung. Kalau ringan timbangan pahalanya, aku beratkan. Kata Nabi, Nabi akan bagi ganjaran syafaat kepada kita pada hari kiamat. Nabi tunggu kita di al-mizan dan Nabi tengok, nantikan sewaktu ditimbang pahala. Kalau ringan pahala kita, Nabi beratkan. Untuk siapa, Mi? Untuk orang yang membantu menyempurnakan hajat orang lain di dunia. Infak tuan-tuan pada pagi ini, dengan banyaknya kita infak, akan membantu kita di akhirat nanti. Sebab itulah infak-infak ni saya banyak sebut kepada semua orang. Kalau boleh niatkan juga, ya Allah, infak aku pada PDKQ hari ini untuk arwah mak ayah aku. Kalau masih hidup lagi, untuk mak ayah aku juga. Kenapa? Aku nak bantu, nak beratkan timbangan pahala mak ayah di al-mizan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, ambil gambar di TV kita sekarang, ada nombor akaun, niatkan. Sebab tu niat, ya Allah, aku infak ni, ya Allah, niat untuk arwah mak ayah aku, ya Allah. Ya Allah, kau terimalah ibadah ni, ya Allah. Mudah-mudahan, niat tu macam itu. Mudah-mudahan kau bantu kami dekat dunia dan bantu kami di akhirat, insyaAllah. Itu dia, insyaAllah. Ustaz, sedikit dalam kurang 1 minit daripada Ina Ahmad. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin tanya, bersedekah pada suami dan anak secara terus sebelum terbit fajar, adakah itu pun dikira sedekah? Ya, betul. Sedekah ni kepada sesiapa sahaja sebenarnya. Boleh, tak ada masalah, kepada sahabat kita tadi bertanya kan. Boleh kepada sesiapa sahaja kan. Cuma pagi inilah kita fokus kepada PDKQ.
Okey. Terima kasih Ustaz. Dan itulah nak tanya juga berkenaan dengan PDKQ kan. Kita tengok tadi para penonton, besar ganjaran yang telah Ustaz ceritakan kepada kita yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi kita nak tahulah, kita nak letak dah ni PDKQ ke dalam kita punya senarai. Jadi kalau dapat Ustaz ceritakan sikit berkenaan dengan program tabung sedekah subuh bersama dengan program pemulihan dalam komuniti ataupun PDKQ yang mana oleh Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya ni, dan kalau dapat Ustaz ceritakan berapa kutipan dana telah berjaya dikumpul dan bagaimana sumbangan ini dimanfaatkan oleh PDKQ. Kami ni sebenarnya buat kerja NGO. Kita ni buat kerja fardu kifayah, menyediakan tempat kepada sebenarnya. Yang orang lain tak nak buat, kami buat. Nak membantu untuk anak-anak ni kan. Dan hari ni alhamdulillah dah lebih kurang 40 anak nak belajar di sana insya-Allah, sebab ramai sangat nak masuk. So bangunan kami yang kami sewa di rumah apa persekitaran kediaman tak mampu nak menampung, sebab tu kami perlu untuk membeli bangunan sendiri yang berharga lebih kurang 5 juta ringgit termasuk pengurusannya, dan hari ini dah terkumpul sebanyak lebih kurang 200,000 dan masih memerlukan 4.8 juta. Kami tak nak kalah. Kadang-kadang infak tu tak banyak kan. Tapi kami tak nak kalah untuk berusaha menyediakan tempat ni. Sebab itulah kami nak harapkan siapa lagi bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan saja untuk membantu kami untuk nak menyediakan kan tempat untuk anak-anak ni belajar. Macam saya sebut tadilah, kalau itulah anak kita, takkan kita nak biarkan begitu sahaja kan. Mereka ada hak kan. Mereka bukannya beban kepada kita, tak, tetapi mereka adalah kunci-kunci kebahagiaan kita untuk kita berinfak bersama dengan PDKQ. Okey, tempat kami di Maluri Ceras, boleh insya-Allah kalau ada rezeki boleh dah siap nanti. Tuan-tuan boleh tengok nanti bangunan tu nanti. Inilah hasil daripada infak kami. So tuan-tuan dan puan-puan, niatkan mudah-mudahan insya-Allah kami ni di PDKQ mendoakan ya Allah agar Allah Taala permudahkan tuan-tuan dan puan-puan berinfak, diniatkan kepada orang yang kita tersayang, dan bagi yang telah berinfak kepada kami, teruskan infak setiap pagi pada waktu subuh. Kami doakan agar Allah Taala memberi sebaik-baik ganjaran kepada yang berinfak. Allah berikan kebahagiaan keluarga kita. Allah Ta'ala berikan kasih sayang kepada kita semua insya-Allah. So tuan-tuan dan puan-puan, mulai hari ini programkan pula infak subuh kita kepada PDKQ sehingga tersiap tertubuhnya bangunan yang kita nak miliki nanti insya-Allah, dan sampailah anak-anak boleh belajar dengan sempurna insya-Allah mudah-mudahan. Masya-Allah, masya-Allah. Dan inilah juga sumbangan kita kepada komuniti dan juga sebenarnya berbalik kepada ganjaran Allah Subhanahu taala kepada kita insya-Allah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Bahtiar Fitri yang mana telah membawa kita satu penerangan berkenaan dengan sedekah subuh, dan kalau dapat kita bantu untuk kita jalankan projek tabung sedekah subuh bersama dengan program pemulihan dalam komuniti ataupun PDKQ yang mana oleh Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Haji Bahtiar Fitri. Walaupun Ustaz baru balik daripada haji, masih lagi dalam kondisi yang ni, tapi alhamdulillah Ustaz tetap datang untuk bersama-sama dengan kita. Subuh pagi 6:30 kita start. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Dan juga kepada anda para penonton. InsyaAllah kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan teruskan lagi perjumpaan kita dalam Assalamualaikum hingga jam 9:30 pagi insya-Allah. Berehat seketika kembali selepas ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.